Baik, untuk perkembangan pembuangan undi calon BN, kita akan bersama rakan setugas di Tanjung Piai, Firdaus Azil. Silakan. Okey, baik, terima kasih Gigi di Bukit Kuangan. Media telah berada di sini, iaitu Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Yuming 1 dan 2 untuk mengikuti proses pembuangan undi serta menanti kehadiran calon Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Wee Jack Seng dan isterinya Datin Seri Lim Johun, kerana mereka difahamkan akan membuang undi di sini. Dan pada mulanya media difahamkan bahawa mereka akan tiba pada pukul 9 pagi, tapi nasib baik kami berada di sini awal. Kedua-dua individu itu tiba di sini sekitar pukul 7.40 dan sejurus pusat mengundi ini dibuka, mereka terus masuk ke dalam dan membuang undi yang mana kira-kira pada pukul 8.06. Dan selepas itu saya lihat kita difahamkan bahawa calon telah meninggalkan kawasan ini dan akan terus meninjau ada lagi 26 pusat daerah mengundi di sekitar Tanjung Piai ini. Dan mungkin sebelum itu, mungkin saya boleh kongsikan sedikit di mana kursi Parlimen 165 Tanjung Piai ini mempunyai dua kerusi Dewan Undangan Negeri, iaitu Pekan Nenas dan Kukup, yang mana Pekan Nenas mempunyai seramai 26,395 orang pengundi, di mana 50.17% daripadanya adalah lelaki, selebihnya adalah perempuan. Dan manakala untuk Dun Kukup pula seramai 26,303 pengundi dengan komposisinya ialah 50.52% untuk lelaki dan 49.13% untuk wanita. Dan juga mungkin saya boleh kongsikan sedikit di mana kepadatan, kita faham di Tanjung Piai ini terdapat 27 pusat daerah mengundi, di mana kepadatan pengundi bagi setiap PDM adalah antara 400 dan hingga ke 4,500, di mana jumlah tertinggi di adalah di sini, iaitu Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Yuming, iaitu seramai 4,558 orang untuk daerah mengundi Bandar Pekan Nenas Selatan. Manakala jumlah pengundi yang paling sikit ialah di Sekolah Kebangsaan Jeram Batu untuk daerah mengundi Ladang Sungai Burung, yang mana terdapat sekitar 458 orang pengundi. Jadi selepas ini saya akan terus meninjau mana yang kita sempat, sebab kita juga akan mengikuti pergerakan pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Dato' Azhar Azizan Harun, dan kita difahamkan bahawa beliau akan mengadakan sidang media pada pukul 10 di salah satu antara pusat daerah mengundi. Dan selepas itu saya akan terus bersiaran bersama anda, terus membawa kemas kini mengenai hari pengundian Parlimen Tanjung Piai ini, Gigi. Firdaus, bagaimana situasi di pusat pengundian? Adakah mengikut sebagaimana arahan SPR atau bagaimana? Okey, kat sini apabila kami tiba tadi, dah ramai sebenarnya pengundi di sini yang menunggu pusat daerah mengundi ini dibuka, tapi keadaan teratur. Kalau ikutkan keadaan trafik juga berjalan lancar, mungkin kerana masih awal pagi, tetapi kita jangkakan aliran trafik dan juga di setiap pusat daerah mengundi akan meningkat aliran trafiknya dan juga jumlah kehadiran orang yang datang mengundi dalam sekitar pukul 10 ke atas. Itu kita jangka akan lebih sesak, tetapi buat masa kini keadaan tenang, semua pun ikut arahan SPR. Malah kalau ada pengundi-pengundi yang perlu memerlukan bantuan, sebagai contoh ada juga bantuan kerusi roda seperti biasa, terima kasih Suruhanjaya Pilihan Raya, dan yang lain-lainnya so far okey, tenang, dan cuaca pun okey. Jadi kita harap keadaan akan terus begini sampailah habis, sampailah pusat daerah mengundi ditutup pada pukul 5.30 petang sekarang, Gigi. Firdaus, tadi ada bercakap mengenai cuaca, boleh mungkin ulas mengenai cuaca sekarang bagaimana, dan lingkungan usia berapa yang sudah mula keluar mengundi ketika ini? Baik, bercakap mengenai cuaca semalam, kita mendapat kenyataan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia di mana pada sebelah paginya dijangka mendung dengan suhu antara 23 ke 27 darjah Celsius, manakala sebelah tengah hari hingga ke petang dijangka sedikit hujan dengan suhu tetapi suhu akan meningkat sikit dalam 27. Tapi kita harapkan cuaca macam ni akan berterusan, kerana kita faham setiap kali saya cover, setiap kali saya membuat liputan pilihan raya, memang cuaca panas, tetapi inilah cuaca yang saya harapkan berterusan sehingga ke petang nanti. Dan lagi satu, apa soalan Gigi tadi, saya lupa? Lingkungan usia yang sudah hadir untuk membuang undi. Oh. Okey, kita lihat yang hadir-hadir mungkin golongan veteran 50 ke atas, dan ada juga saya lihat beberapa pengundi sudah pun menggunakan kerusi roda. Tak nampak lagi yang muda-muda. Jadi di antara 40 ke 55 lah, boleh saya kata begitulah, Gigi.
Terima kasih Fidaus untuk perkembangan itu. Itu sahaja setakat ini perkembangan hari mengundi di PRK Tanjung PI.